Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Eri Doang. Kali ini saya akan upload firmware untuk firmware TV LCD atau OLED. Saat ini saya akan upload berbagi firmware TV Samsung dan untuk merek lain saya akan upload di video berikutnya. Silakan klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Pada TV dasarnya yang sudah mendukung teknologi seperti ini sering sekali mengalami kerusakan pada perangkat lunaknya, yaitu perangkat software. Untuk memperbaikinya Anda harus memperbarui file sistem bernama firmware yang tentunya berbeda-beda pada setiap merek TV. Dan file ini, firmware ini tidaklah sama dan tidak bisa digunakan untuk berbeda merek. Silakan download file ini berbentuk file bin. Khusus flashing menggunakan alat flash, bukan upgrade menggunakan USB. Jika menggunakan USB, berarti formatnya IMG atau IMAX. Untuk kesalahan update, bukan tanggung jawab kami. Kami hanya memberi link firmware TV LED yang ada di deskripsi. Thank you.
Oke, itulah kumpulan firmware TV Samsung. Ada 40 file. Untuk file yang belum ada, nanti saya akan upload atau saya akan tulis di link deskripsi. Dan untuk file firmware TV lainnya seperti LG, Polytron, Toshiba, dan yang lain, dan untuk file selain TV nanti saya juga akan upload di channel ini. Seperti firmware receiver dan firmware DVD atau firmware VCD, untuk semua merek nanti insya Allah saya akan upload. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe agar tidak ketinggalan video saat saya upload file-file yang terbaru. Dan insya Allah ini yang ada di deskripsi, jika belum ada filenya saya akan terus upload untuk file-file terbarunya. Sekali lagi, dukung channel ini terus agar channel ini berkembang dan semangat upload-upload file firmware terbaru. Dan semoga file ini bisa bermanfaat bagi yang membutuhkan, agar mempermudah teknisi yang sedang mencari file-file televisi saat ini. Terima kasih.